Hari tu dia orang kata saya dikedekut sebab satu tangkai tiga biji dia ambil, patutnya satu dia. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat pagi dari Hanani Agro Farm. Okey, hari ini kita lihat semulalah hasil tanaman kita, iaitu harum manis ya. Ini pokok yang paling lama lah. Hari ini hasilnya dah boleh dipungut apa tu. Jadi kita tengok pelan-pelan, takut dimasak di pokok terlalu mastang sangat ya. Kita akan petik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masya Allah. Ha, dah tua dah. Oh, dah ada nampak unsur-unsur dia. Ini harum manis ya. Alhamdulillah, kita petiklah satu. Kita tengok lagi yang lain, ada tak lagi. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ini petik lagi macam mana. Oh, ini pun boleh dipetuai. Dah matang. Masya Allah, alhamdulillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Wow, perhati. Besar ya, masya Allah. Tengok ya, walaupun satu tangkai ini tiga biji, walaupun satu tangkai tiga biji, tapi puas hati lah. Nampak ya, ha, besar. Walaupun tiga biji. Hari tu dia orang kata saya dia kedekut sebab satu tangkai tiga biji dia ambil, patutnya satu dia. Ini tiga biji pun boleh besar. Nah, alhamdulillah. Okay, yang ketiga kita lihat ni. Tangkai yang sama juga. Masya Allah, masya Allah, alhamdulillah, ya Allah. Inilah rezeki dia Allah SWT untuk yang dikongsi bersama ni. Hanani Agro Farm punya tanaman harum manis. Kita petik tengok puas hati nah. Ini satu tangkai ada tiga. Buahnya memang hebat ya. Hebat-hebat, alhamdulillah. Ini rezeki Allah SWT ya. Berkat barangkali asbabnya menggunakan baja yang sempurna, mengikut jadual, baja subur, baja buah dan sebagainya. Alhamdulillah, dia tak dikacau dek sebarang makhluk perosaah. Inilah rezekinya ya. Tiga tangkai ini hampir 3 kilo. Kurang-kurang lebih 2.4-2.5 ni. Ni ya, ni tengok lagi dekat sini pun, tapi masih lagi awal untuk diterjemahkan. Puas hati ya. Tiga menghasilkan jumlah mangga yang cukup puas hati, ya Allah, alhamdulillah. Itulah perkongsian kita pada pagi ini ya, Hanani Agro Farm. Mudah-mudahan mendapat inspirasi kepada semua petani-petani yang berminat untuk menanam harum manis ya. InsyaAllah kita usaha di mana pun juga, kita cuba tanam, hasilnya sudah kelihatan ya. Ini di Sabak, Bernam, Selangor. Dan jangan lupa tengok Hanani Agro Farm punya Facebook untuk melihat perkembangan selanjutnya, apa kajian-kajian yang berikutnya. Ini adalah harum manis.